channel Spicy Gingers. Dan kali ini Nixia lagi ada di sebuah kafe di daerah Jakarta Selatan. Dan Nixia pastinya nggak sendirian karena udah ditemenin sama sebuah laptop ini. Ya, ini adalah laptop MSI G65 Raider 9SE. Nah, buat yang belum tahu, G65 Raider ini adalah pembaruan dari seri sebelumnya, yaitu G63 Raider RGB. Nah, bedanya dari yang sebelumnya yang punya label RGB itu, di laptop ini nggak punya bagian yang ada lampu RGB-nya, yang biasanya ada di bodi depan laptopnya. Tapi bukan berarti laptop ini kalah keren, karena sebagai gantinya di cover depannya ini, G65 yang Nixia pegang ini udah dilengkapi dengan desain variasi dua garis merah. Di sini dua garis merah yang bisa kalian lihat, yang dilapisi oleh bahan metal, dan juga pastinya nih ada logo MSI, naga MSI yang bernuansa hitam putih. Lalu untuk ketebalan bodi dan beratnya, laptop ini juga udah jauh lebih tipis dan ringan dibandingkan dengan seri G63 Raider RGB-nya. Dan untuk panjang dan lebarnya dari laptop ini adalah 357,7 mm dan dengan panjang 275 mm. Bahkan untuk laptop gaming di kelasnya, menurut Nixia laptop ini udah paling tipis dan paling ringan deh. Kemudian untuk desain bagian bawah bodi laptop ini juga udah keren banget, di mana MSI juga menamainya dengan sebutan Dragon Armor. Dragon Armor ini udah dilengkapi dengan 7 heat pipes dan 3 exhaust yang diklaim MSI ini dapat meningkatkan airflow 10% lebih unggul. Enggak semua laptop gaming bisa kalian buka dengan menggunakan satu tangan loh. Nah, di laptop G65 ini Nixia suka banget karena Nixia bisa membuka layarnya, ngangkat laptopnya ini hanya menggunakan satu tangan aja, jadi nggak usah ditahan gitu. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi di bagian layarnya. Laptop ini sudah dibekali dengan resolusi Full HD, thin bezel 5mm, refresh rate 144Hz, dan juga sudah menggunakan panel IPS level. Next, mari kita lihat bagian keyboardnya. MSI G65 Raider ini sudah dilengkapi dengan keyboard yang full keyboard, disertai juga dengan numpad di sebelah kanannya ini. Dan karena laptop MSI itu selalu dilengkapi dengan teknologi SteelSeries untuk keyboardnya, jadi udah nggak heran kalau keyboardnya tuh enak dan nyaman banget buat dipakai untuk ketik-ketik ataupun buat main game. Dan suara keyboardnya pada saat digunakan pun nggak berisik. Lalu nggak cuma nyaman aja, bahkan keyboardnya ini udah dilengkapi dengan full RGB per key, di mana kita bisa atur-atur lampu lighting RGB-nya di setiap masing-masing tombolnya melalui aplikasi SteelSeries Engine. Kemudian keyboardnya ini juga udah dilengkapi dengan fitur makro, di mana kita bisa edit atau atur sendiri fungsi masing-masing tombolnya melalui aplikasi SteelSeries Engine 3 juga. Nah, untuk bagian touchpad-nya menurut Nixia sih biasa-biasa aja ya untuk touchpad-nya. Karena lagian juga laptop gaming pasti jarang dipakai juga kan touchpad-nya. Dan gak kalah penting lagi, speaker yang ada di laptop ini juga menurut Nixia udah oke banget. Karena di dalam laptop ini udah ada 2 buah speaker dan 2 buah subwoofer. Dan juga udah dilengkapi dengan teknologi DIN Audio. Buat kalian yang udah pernah pakai laptop MSI, pastinya ini udah gak asing lagi dengan yang namanya aplikasi Dragon Center. Di laptop ini juga ada Dragon Center-nya, tapi ada sedikit yang beda. Di sini ada menu USB LED, di mana kalau opsi USB LED-nya diaktifin, semua port USB yang ada di laptop ini bakal nyala LED warna merah. Tujuannya biar kalian gampang aja gitu kalau mau colok sesuatu di USB port-nya pada saat ruangan kalian dalam kondisi gelap. Selain itu, di Dragon Center ini juga kalian bisa monitoring dan optimize performa dari laptop kalian. Lalu untuk kelengkapan input dan outputnya, laptop ini sudah dibekali dengan port LAN, HDMI port, mini display port, USB 3.2, USB 3 Type-C, headphone, dan microphone jack. Lalu di sebelah kanannya terdapat 2 buah USB 3.2, card reader, dan charging port. Tapi hal yang Nixia kurang suka dari laptop ini adalah posisi charging portnya, karena menurut Nixia posisinya ini terlalu di tengah, sehingga kayaknya agak mengganggu kalau Nixia lagi main game sambil nge-charge laptopnya. Dimana seharusnya charging portnya itu adanya di ujung kanan atau bahkan di sebelah sisi kiri laptopnya. Pasti ya agak mengganggu, apalagi kalau misalnya meja kita tuh sempit saat buat main game ya, kan pasti kita taruh mouse-nya di sebelah sini di kanan. Belum nanti ada charging kabel ya di sini. Dan sayangnya juga, nggak ada port Thunderbolt untuk laptop sekelas G65 ini.
Karena laptop ini berada di kelas menengah ke atas dan merupakan seri terbaru juga dari MSI, berikut ini adalah spesifikasi dari laptop MSI G65 Raider 9SE. Laptop ini udah dibekali dengan prosesor i7-9750H dan VGA RTX 2060, kemudian RAM-nya 32GB dual channel. So, sekarang Nixia mau cobain dulu buat main game, kira-kira gimana ya performanya? Lihat yuk! Oke guys, tadi udah Nixia bahas dari laptop MSI G65 Raider 9SE ini. So, thank you guys for watching dan jangan lupa untuk subscribe terus di channel Spicy Gingers karena Nixia bakal rajin datang ke sini. So, thank you guys for watching. Bye-bye. Tadi udah thank you loh.